So again, welcome back with me. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai promo Diamond atau Diamond Kuning. Jadi buat yang belum tahu, dan faktanya ternyata banyak juga sih yang sekedar ikut-ikutan aja di event Double 11 Carnival. Dan ujung-ujungnya, bang, ini gue ikutan event ini buat dapet apaan? Terus kalau misalnya dikasih tahu buat dapetin Diamond Kuning, masih bingung Diamond Kuning ini buat apaan? Buset dah kata gue ya guys ya. Jadi di sini nanti pada tanggal 11, karena kan event ini tuh kayak memperingati 11.11 ya guys ya. Yang mana di tanggal 11 itu nanti kalian bisa membeli skin seharga 1 diamond, tapi dengan ketentuan yang berlaku, dimana itu tetap sesuai dengan jumlah Diamond Kuning yang kalian punya. Nanti gue bakalan simulasiin supaya mungkin ngerti buat yang belum paham. Dan kalau kalian cek juga, kalian bisa cek di backpack, lalu kalian cek aja dulu Diamond Kuning kalian. Di akun gue yang ini kan ada sekitar 460 ya guys ya. Ini kalau kalian juara satu terus di event Double 11 Carnival, harusnya lebih dari ini, karena punya gue ini sempat juara 2 ya. Bisa dibilang akunnya agak kurang keurus lah guys ya, yang kayak Laserly ini. Jadi ada sekitar 400-an, yang mana disitu ditulis waktu dimulai itu 11 November 2021 sampai nanti pada tanggal 16 November 2021, dimana di sini ada keterangan satu promo diamond itu setara dengan 1 diamond. Jadi ini banyak yang belum mengerti, jadi harus gue jelasin juga supaya kalian mengerti. Terus maksud dari kita bisa membeli skin dengan harga 1 diamond itu gimana, bang? Berarti gue bisa beli skin legend 1 diamond dong, bapakmu. Kalian pikir Mobile Legend punya bapak dia ya guys ya? Nggak begitu konsepnya. Jadi tetap ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Di sini gue bakalan sedikit jelasin aja supaya kalian nggak bingung. Namun sebelumnya, iklan joki dulu guys ya. Buat yang mau joki, langsung aja kalian order ke nomor di samping itu. Ini official punya gue, jadi udah pasti aman, murah, dan bisa ditawar. Langsung kalian order biar segera langsung diproses. BTW lagi nggak antri ya guys ya, jadi langsung aja kalian order biar bisa segera langsung gue proses. Oke, jadi balik lagi, di sini kita akan mengecek atau mensimulasikan untuk nanti di tanggal 11, yang mana kalian bisa membeli beberapa skin. Jadi gue bilang ini beberapa, nggak semua skin, karena kalau misalnya kalian berharap bisa beli skin epic yang limit tuh, yang 5000 diamond dengan 1 diamond, kagak begitu konsepnya ya guys ya, kagak begitu. Jadi hanya beberapa skin aja yang bisa kita beli. Jadi di sini kita bisa masuk ke bagian skin ya guys ya. Cuman untuk sekarang belum bisa, jadi kalian harus nunggu nanti pada tanggal 11. Ini hanya sekedar simulasi aja ngasih tahu ke kalian. Jadi nanti sebenarnya sih semua skin bisa dalam kategori skin elite yang harganya itu 599. Skin basic udah jelas bisa ya. Di sini gua ambil minimumnya itu skin elite aja ya, karena skin elite itu kan istilahnya ya standar lah yang harus kita dapetin atau misalnya kalian pengen beli. Tapi ya kalau misalnya kita bisa dapetin skin yang lebih dari elite, which is spesial atau epic, itu juga bisa. Jadi kalau misalnya harga skin spesial itu kan harga normalnya 749 atau yang skin epic itu 899. Dengan syarat jumlah diamond kuning kalian itu lebih tinggi dari harga skin yang akan kalian mau beli. Contoh, di sini sebagai contoh, misalnya kalian mau beli skin like bronze seharga 1089. Lalu nanti pada tanggal 11 kalian punya jumlah promo diamond itu lebih dari 1000, misalnya 1090. Ini kan 89. Itu kalian bisa beli dengan harga 1 diamond, tapi setelah itu diamond kuning kalian akan dikurangkan sebanyak 1089. Jadi sisa 1 doang. Jadi makanya tadi dijelaskan sama Muntun, 1 diamond kuning itu sama dengan 1 diamond biru. Jadi sama aja kayak kita beli tapi gratis, dan gratisnya itu diambil dari diamond kuning. Jadi mata uang kita itu dari yang tadinya diamond biru menjadi diamond kuning. Seperti itu ya guys ya. Jadi bukan berarti misalnya kalian punya 1000 diamond kuning terus kalian bisa beli skin like bronze 2 biji atau 3 biji, nggak bisa. Karena kalau misalnya hanya punya 1000 aja, cuman bisa 1 aja kali beli. Lalu misalnya kurang gimana, bang? Misalnya kurang nih, misalnya diamond kuning kalian cuman ada 1000, sedangkan harga skin like bronze adalah 1089. Jadi kalian harus nombokin. Nombokin itu apa ya? Nombokin itu nambah. Jadi kalian
cukup membeli skin ini dengan harga 89 diamond, tinggal dikurangkan dari diamond kuning. Nah ini harusnya pada bagian ini kalian udah mengerti ya guys ya, karena event ini tuh bukan pertama kalinya, udah dari beberapa waktu yang lalu, cuman masih banyak banget yang baru mengikuti event tersebut, jadi banyak yang tidak mengerti fungsi dari diamond kuning itu untuk apa. Dan juga nanti itu ada diskon nih guys ya. Nah diskonnya ini kalau nggak salah sekitar 30% atau berapa gitu, cuman itu nanti baru rilis di tanggal 11, dan itu gue nggak tahu apakah diskonnya itu untuk seluruh skin, which is skin elite sampai skin epic, atau hanya kategori beberapa skin aja. Ya mudah-mudahan sih untuk semua skin ya. Jadi kalau misalnya diskonnya itu untuk semua skin, ini bakalan beruntung banget, berarti kita bisa dapetin skin lebih dari satu dengan menggunakan promo diamond, asalkan kalian harus juara satu terus. Pokoknya tinggal kalian hitung aja jumlah diamond kuning itu ada berapa, terus nanti mau beli skin apa, tinggal dikurang-kurangin lah kayak gitu ya guys ya, gampang kok sebenarnya. Di sini gue ambil contoh lagi ya guys ya, dimana gue bisa beli skin elite dari clean ini dengan, jadi gue bisa beli dengan harga 1 diamond. Kenapa? Karena skin ini sudah didiskon duluan sama Moonton. Kalau nggak salah kan ini aslinya 599 kan, cuman sudah didiskon sama Moonton sekitar mungkin 30% kurang lebih, jadi harga normalnya itu 399, sedangkan diamond kuning gue kan ada 400, jadi lebih banyak daripada skin yang akan gue beli, which is gue bisa beli dengan harga 1 diamond. Tinggal nanti dikurangin aja dari yang harga 399, terus dikurangin dengan yang punya gue tadi 400 something. Jadi sisa diamond kuning gue ya, sisa dari setelah gue membeli skin ini. Nih bocil-bocil ngerti kagak ya? Ya harusnya sih ngerti, karena ini tuh kayak istilah kayak kita dagang aja, jual beli aja, gampang sebenarnya. Jadi intinya kalian tunggu aja pada tanggal 11, karena kita akan langsung bisa menikmati. Pokoknya kalian gak usah khawatir, semua skin akan jadi satu diamond, baik itu skin elite, baik itu skin spesial, ataupun skin epic yang 899 diamond. Tinggal nanti tergantung dari jumlah diamond kuning kalian, lalu kalian mau beli yang mana, tinggal dikurangin aja nanti sisanya berapa, apakah bisa lebih dari satu skin atau enggaknya, tergantung dari kalian pembeliannya yang mana, dan juga tergantung dari diskon yang dikasih oleh Moonton. Karena kembali lagi, tidak semua skin dikasih diskon oleh Moonton. Salah satu yang dikasih diskon tadi yang clean yang udah gue tunjukin ke kalian, dari harga 599 menjadi 399, lalu bisa gue beli dengan 1 diamond, karena ya gue punya diamond kuning yang lebih banyak dari itu. Lalu bang, apakah diamond kuning tersebut hanya bisa dibeli untuk skin? Enggak, ini juga bisa dibeli buat beli emote, tapi dengan catatan emote yang paket ya guys ya. Misalnya kayak paketan yang kayak gini nih, nih ini kan dari harga 100 diamond, terus misalnya kalian mau beli, tinggal gunakan aja yang promo diamond menjadi 1 diamond saja. Cuman ini perlu dicatat bahwa ini tidak berlaku untuk pembelian satuan untuk emote. Ini kayak misalnya kayak gini nih, ini nggak bisa karena dia nggak ada opsi untuk promo diamond. Jadi hanya paketan aja, paketan emote yang bisa dibeli, seperti itu ya guys ya. Ini gua kasih contoh yang nggak didiskon sama Moonton ya guys ya. Yang nggak didiskon itu kayak misalnya skin carry nih, ini kan harganya 749 kan, yang nggak didiskon sama Moonton karena harga aslinya juga segitu. Adapun di sini gua bisa beli dengan 1 diamond karena ini dari upgrade. Nah ini kalau misalnya gak gua upgrade ya, setelah gua pakai promo diamond gua tetap harus bayar 289 karena diamond kuning gua hanya ada 400an gitu ya guys ya. Misalnya gua nggak pakai promo diamond ya, jadi harga normal 749 karena tidak didiskon. Jadi pada tanggal 11 itu enaknya apa? Enaknya kita selain memanfaatkan diamond kuning, kita juga bisa memanfaatkan diskon yang diberikan sama Moonton sebesar 30%, yang mana harapan kita adalah nanti semua skin didiskon. Kalau sekarang ini kan jatuhnya kan hanya beberapa skin aja yang didiskon, nggak semuanya, jadi kita nggak bisa ngerasain atau lebih banyak skin yang kita dapat kalau misalnya nggak didiskon semuanya. Ya mudah-mudahan aja didiskon sehingga kita bisa lebih beli dari satu ya guys ya. Itu aja guys, mungkin kalau misalnya kalian mau pembahasan tentang yang lainnya yang berhubungan dengan diamond kuning segala macam, komen aja di bawah. Entah itu yang mungkin pengen dibahas juga yang tentang efek recall tas-tas, karena pada tanggal 11 itu juga nanti akan ada recall tas-tas. Kalau kalian pengen dibahas itu juga komen di bawah, nanti bakalan gue bahas lebih lanjut tentang tas-tas. Apakah worth it menggunakan diamond kuning untuk tas-tas atau gimana? Mendingan beli skin atau mendingan beli tas-tas? Itu nanti bakalan gue bahas juga kalau kalian mau dibahas, komennya di bawah. Thank you yang udah nonton dulu sampai akhir. So jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe. Thank you, bye-bye.